Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita daripada orang yang sama dan Abang dapatkan cerita ni melalui email. Jadi ceritanya memang menarik. Cumanya di awal email yang Abang baca, Abang ingatkan nak beritahu nama tempat ni secara tepat. Tapi selepas Abang baca sehingga ke akhir email, dia minta tolong sangat-sangat supaya tempat ni disembunyikan. Cuma dia beritahu tempatnya dekat Kelantan. Itu sahaja dia kata. Sebabnya ada kaitan dengan saudara mara yang waris-waris yang masih lagi hidup. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan juga memberikan umur yang diberkati. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, bersempena dengan hari terakhir dalam minggu ini, hari Jumaat, sempat Abang mengayun baju. Kita mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam banyak-banyak komen, ada satu komen Abang dapat. Dia kata, seronok setiap kali bila mulakan cerita, Abang akan mulakan dengan selawat Nabi. Sebab dia pun sama-sama selawat juga. Abang rasa, rasa dihargai. Sangat-sangat rasa macam seronok kita sama-sama berselawat pada Nabi. Kan, ni pun hari Jumaat pula tu. Jadi ceritanya berlaku, bermula daripada tahun 2007 sampai 2020 sebelum zaman-zaman COVID. Lama ceritanya. Kisahnya ada seorang, ada satu keluarga, namanya Abang gunakan dengan nama keluarga Linda lah. Okay. Linda dengan keluarganya tinggal dekat satu kampung dekat negeri Kelantan. Seronok sangat sebabnya dia memang rapat dengan semua orang kampung dekat situ. Tapi sebagai seorang ahli penduduk kampung dekat situ, dia dan keluarganya dan semua orang kampung yang lain memang tahu ada satu tanah dekat dalam kawasan kampung tu, boleh dikatakan tanah yang tidak berapa seronok kalau nak duduk. Dekat tanah tu pula dibangunkan sebanyak 3 buah rumah yang mana tanah tu kepunyaan seorang perempuan. Mengikut cerita daripada orang kampung, perempuan itu telah amat sangat hebat dalam mengamalkan ilmu-ilmu alam sebelah. Sama ada betul atau tidak, itu belakang kira. Yang penting, sejak daripada kecil sampai ke besar, Linda dengan kawan-kawannya tak akan melintas atau bermain dekat kawasan tapak rumah sewa yang telah dibangunkan tu. Dan rumah-rumah sewa tu masih lagi kosong sewaktu kejadian ini berlaku. Nak jadi cerita, pada hari satu hari itu, keluarga Linda mengalami satu musibah. Tidak diceritakan kepada Abang bentuk musibah yang dimaksudkan. Tapi musibah ini menyebabkan Linda dan keluarganya terpaksa mencari rumah baru untuk tinggal. Nak cari tanah untuk bina rumah itu bukan perkara yang mudah sebab memakan masa yang sangat lama. Jadi nak tak nak, mereka terpaksa cari rumah sewa yang lain. Mereka memang biasa dengan kampung tu, keadaan kampung, orang kampung semua dah memang sebati dengan diorang. Jadi tidaklah berniat keluarga ni untuk keluar daripada kampung tu. Nak tak nak, kena pindah. Nak cari rumah, rumah yang mana? Cari punya cari, tak jumpa rumah yang sesuai. Kebanyakan rumah dekat kampung tu sudah pun berpenghuni. Kecuali 3 rumah yang Abang maksudkan di awal cerita, iaitu 3 rumah yang dibangunkan di atas satu tanah kepunyaan seorang perempuan yang katanya pengamal ilmu hitam yang cukup Jadi bapa dia buat keputusan, berbincang dengan anak-anak, dengan isteri, kita tak ada tempat lain, kita kena berpindah segera. Dan itu ajalah pilihan yang ada. Pada awalnya Mak Linda memang membantah sebab macam-macam cerita mereka dengar tentang kawasan tanah dan rumah tu, yang mana ketiga-tiga rumah tu sampai ke tahun 2007 masih lagi belum ada yang menghuni. Jadi bapa dia kata, kalau itu kita tak boleh nak buat, kita terpaksa keluar daripada kampung ni. Tak nak pindah rumah tu, kita terpaksa keluar daripada kampung. Itu aja syaratnya. Tapi selepas berbincang bersama ahli keluarga yang lain, akhirnya mereka bersepakat untuk berpindah dekat rumah, salah satu di antara 3 rumah yang didirikan di atas tanah yang misteri itu.
Jadi bapak dia pun berbincanglah dengan tuan rumah. Tuan rumah memberi, tuan tanah, bukan tuan rumah, tuan tanah memberikan sewa yang agak murah. Jadi pada hari kejadian, pada tahun 2007, mereka pun ramai-ramai pindahlah dekat rumah yang dimaksudkan. Dekat sinilah bermulanya cerita dan bagaimana Linda boleh mendapat sesuatu anugerah yang tidak disangka-sangka, yang mana anugerah tu abang akan sampaikan dalam cerita yang kedua. Jadi mereka pun tinggallah, berkemas-kemaslah dekat rumah baru yang mereka rasa nak tak nak terpaksalah duduk. Tapi bila masuk dekat dalam kawasan rumah tu, waktu berpindah kan waktu siang, memang tak rasa apa, semuanya baik-baik aja. Pada malam pertama mereka duduk dekat situ, satu rumah tak boleh tidur sebabnya ada bunyi seperti benda berjalan-jalan di atas bumbung. Malam pertama, malam kedua pun berlaku benda yang sama, berjalan-jalan di atas bumbung. Jadi pada malam ketiga, si ayah bercadang, kalaulah malam ketiga ni masih ada lagi yang berjalan-jalan di atas bumbung, sebab bumbungnya diperbuat daripada zinc kan, jadi kalau ada benda yang berjalan di atasnya, memang bunyinya memang sangat ketara. Jadi pada pendapat ayah, mungkin yang berjalan tu adalah Encik Musang. Jadi dia pun kata pada malam ketiga, kalau bunyi sekali lagi, ayah nak keluar, ayah nak pepah Musang tu. Tapi tindakan ayah tu dihalang oleh anak-anak lelaki ayah, abang-abang kepada Linda. Sebabnya dia fikir kalau ayah pergi sorang-sorang dengan umurnya yang tak berapa muda lagi, mungkin akan mendatangkan kecederaan. Jadi ayah pun dibantu oleh anak-anak lelakinya kalau pada malam itu terjadi sekali lagi bunyi bumbung seperti dipijak. Jadi pada malam yang ketiga, mereka semua tak jadi nak tidur. Semuanya berjaga, nak tunggu ada tak kali ketiga bunyi benda ataupun orang berjalan dekat atas bumbung. Seperti yang diorang semua jangka-jangkakan, memang bunyi ada, memang ada bunyi benda berjalan atas bumbung. Dan ayah dan anak dan anak-anak lelakinya pun keluar dah daripada rumah untuk pastikan apakah sebenarnya yang berjalan dekat atas bumbung, dan mereka masing-masing membawa senjata berupa kayu. Bila sampai dekat luar rumah, waktu tu Linda dengan mak dia dan adik-adik perempuannya yang lain masih ada dalam rumah menunggu keputusan apa sebenarnya yang berjalan dekat atas bumbung. Selepas ayah dia keluar lebih kurang 5 minit, ayah dan anak-anak lelaki lain meluru masuk ke dalam rumah dengan keadaan muka yang pucat. Dua daripada anak lelakinya dalam keadaan berpeluh-peluh. Jadi si emak ni tanya, dah kenapalah bapaknya macam ni, anak-anak jantannya macam ni juga. Anak-anak tak berani nak cakap, seperti terkunci mulutnya. Pada waktu tu, bunyi masih lagi kuat berada dekat atas bumbung. Masih lagi bunyi seperti orang berjalan. Jadi si ayah pun duduk, si emak dah ambilkan air bagi ayah minum, bagi anak-anak lelaki minum. Biar bertenang dulu, kita tak nak kecoh-kecoh. Selepas tu mereka semua berkumpul dekat ruang tamu yang mana bunyi getukan-getukan berjalan tu masih lagi kedengaran. Si ayah pun cakap, sebenarnya yang berjalan dekat atas bumbung tu, dia bukan berjalan, tapi dia berguling. Okey. Musing-musing lah dah. Musang berguling. Kebang dia kata. Bukan musang berguling. Benda apa kalau makhluk alam sebelah yang berguling selain daripada yang itu? Jadi semua dalam otak dah tahu, apakah benda yang berguling? Takkan makcik rokes, makcik rokes rokak, rosaklah rambut dia kalau berguling. Takkanlah sundel bolong, sundel bolong tak ada dekat sini, semuanya ada dekat kawasan Indonesia. Ayang satu tu yang warnanya putih-putih macam tu, semua tengah-tengah. Jadi si emak ni pandang kepada dua anak lelaki untuk pastikan yang mana ayahnya bercakap benar atau tidak. Anak-anak lelaki yang dua orang tu tak berani nak bercakap, cuma menganggukkan kepala menandakan setuju dengan apa yang ayah dia cakap. Yang berguling dekat atas bumbung tu adalah yang gula-gula tu. Jadi pada malam tu mereka semua tidur dekat dalam kawasan dekat dalam bilik tidur utama. Sebab dah tahu kan apa benda yang berguling dekat atas tu. Jadi sepanjang malam mereka cuba untuk melelapkan mata, walaupun bunyi yang berguling dekat atas bumbung tu semakin malam semakin larut, dia semakin kuat, semakin galak. Sampaikan si ayah ni dah tak tahan, lebih kurang pukul 3 pagi dia bangun buat solat, dia berdoa, dan selepas tu ayah menjerit, bukanlah menjerit tapi menguatkan suara. Dia cakap macam ni, kami nak tinggal dekat sini, kami nak tidur dekat sini, tolonglah jangan kacau, kamu dekat alam kamu, kami dekat alam kami. Selepas habis ayah dia cakap macam tu, bunyi gulingan tu pun hilang.
Jadi sama ada I nak keluar nak pastikan bunyi gulingan tu hilang tu, tak beranilah pula. Tapi yang penting bunyi gulingan tu tak ada. Alhamdulillah untuk malam yang ketiga dah tak ada lagi bunyi gulingan tu. Lega. Mungkin ayah dia cakap ia adalah salam perkenalan. Tapi salam perkenalan dia tu tak berapa nak senonoh sangat. Okay. Habis malam ketiga kan. Malam keempat tak ada. Malam kelima dan malam-malam seterusnya tak ada pun bunyi gulingan dekat atas bumbung. Mereka tidur dalam keadaan yang aman. Pada satu hari, tak tamat lagi ceritanya. Pada satu hari, tengah-tengah diorang ni bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba dengar macam ada orang berjalan-jalan dekat depan halaman rumah. Depan halaman rumah mereka sebenarnya adalah kawasan yang banyak pasirnya. Jadi kalau orang berjalan masih lagi boleh dengar bunyi tapak kaki yang berderap dekat depan kawasan rumah. Jadi pada malam tu ingatkan, si ayah ingatkan ada orang datang. Sekali buka pintu tak ada orang, tutup pintu balik, dengar ada orang berjalan balik, buka pintu tak ada lagi orang. Jadi senyap je lah, mungkin kucing yang jenis tapak kakinya gedabak besar, mungkin yang berjalan dekat depan rumah. Jadi diam je lah. Untuk malam-malam seterusnya, gangguan berganti. Daripada berguling dekat atas bumbung, tapi bunyi tapak kaki yang mengelilingi rumah. Ada yang tak kena ni. Akhirnya, pada satu malam, sewaktu tapak kaki tu betul-betul berada, bunyinya datang daripada depan kawasan rumah. Dengan ditemani isteri dan anak-anak termasuk Linda yang menjadi saksi mata pada waktu tu, si ayah buka pintu secara perlahan-lahan untuk pastikan siapakah yang berjalan-jalan dekat atas, siapakah yang berjalan dekat depan rumah. Selepas pintunya luas dibuka, semua orang terengah-engah. Rupanya, benda yang berguling-guling dekat atas bumbung tu, dia dah tak main dekat atas bumbung, dia main dekat depan rumah. Jenis yang tak faham bahasa. Yap. Okey. Sekarang pukul 1:30 pagi. Oh, bukan mengutuk ya, makhluk alam sebelah. Minta maaf sangat-sangat. Okey. Jadi dia dah beralih daripada atas bumbung, dia dah ada dekat depan rumah. Tutup balik pintu. Dah si emak pula menggigil huru-hara. Sebabnya esoknya anak-anak pergi sekolah. Lepas anak-anak pergi sekolah, suami pun pergi kerja. Dia seorang-seoranglah tinggal kat rumah. Bila walaupun benda tu tidak berlaku pada waktu siang, tapi benda tu dah terbayang-bayang. Untuk kes yang pertama, si emak hanya mendengar cerita yang nampaknya bapa dengan anak-anak. Tapi kali ni mak pun menjadi saksi mata. Kalau tak huru-hara, seorang-seorang tinggal dekat dalam rumah, dah macam mana ni, esok saya tinggal seorang-seorang kat rumah. Jadi malam tu diorang semua berkumpul dekat ruang tamu sekali lagi, sambil ditemani dengan bunyi orang berjalan di sekitar-sekitar rumah, yang mana benda tu adalah benda yang melompat-lompat. Dia melompat macam tu. Jadi nak tak nak, si ayah kata kita buat sekali lagi seperti yang saya buat dalam beberapa hari yang lepas. Jadi ayah dia pun ambil semayang, minta doa, minta kekuatan daripada Allah Ta'ala, dan ayah dia pun buka lah pintu sekali lagi, dan benda tu masih lagi duk terketik-terketik dekat depan rumah. Memang Linda, adik-adik yang lain semua nampak. Lepas tu ayah dia cakap, saya minta maaf sangat-sangat. Saya tahu kamu daripada alam sebelah dan kamu bukannya berasal daripada alam sini. Tolonglah jangan ganggu kami. Kamu di alam kamu, kami di alam kami. Habis Jaya cakap macam tu, benda tu menghilang dalam kegelapan malam. Dan selepas tu tak ada lagi gangguan-gangguan yang ada bermain-main di sekitar-sekitar situ. Jadi mereka semua hidup dengan aman. Tak berapa nak aman jugalah. Walaupun benda tu dah tak ada bunyi berguling, tak ada lagi bunyi benda berjalan dekat depan rumah, tapi masih lagi keadaan rumah-rumah lain yang masih tidak berpenghuni agak menyeramkan jugalah kan. Dia menjadi orang mulai setiap kali dalam rumah waktu malam, dia orang cuba menggembirakan diri sebab untuk menghilangkan rasa sunyi dan rasa kesuraman rumah tu. Selang beberapa bulan duduk dekat rumah tu, anak kepada tuan rumah datang berjumpa dengan si ayah dengan keluarganya. Jadi di atas kesempatan ni, si ayah ni pun berceritalah dengan apa yang berlaku, berguling dengan yang duduk depan rumah, meloncat-loncat macam tu. Jadi si anak tu pun gelak-gelak, oh sebenarnya tu adalah belaan mak saya. Nak bela-bela lah ayam ke itik ke kambing ke, kenapa bela macam tu? Itulah persoalan yang ayah dia tanya. Oh, dia kata kami pun dah nasihatkan banyak kali, tapi mak kata dia dapat benda tu daripada ahli keluarga dia, tok nenek moyang yang dulu sebagai penjaga rumah. Penjaga konon huru-hara nak bertidur. Okey, jadi dia kata ada benda lain tak yang duduk dekat dalam kawasan rumah ni selain daripada yang si putih berguling-guling tu? Kata anak dia, ada. Dekat bawah pokok manggis itu ada orang tua, yang itu untuk menjaga daripada dimasuki perompak. Yang bawah pokok mata kucing,
Itu adalah si perempuan berbaju merah. Sebab itu untuk menjaga daripada ada anasir-anasir jahat. Kalau contohnya kalau ada orang nak hantar santau, nak hantar benda-benda yang tak elok dalam keluarga ni, si baju merah tu akan bertindak sebagai pengawal. Oh pula dah, masing-masing dah ada kerjanya masing-masing. Jadi, okey, selepas anak tu balik, waktu tu siang kan, anak tu balik, diam je lah, diorang semua buat tak tahu dan memberanikan diri. Tapi sejak daripada tu, mereka sekeluarga sangat berhati-hati dengan dua tempat ni. Di antara pokok manggis dan juga pokok mata kucing. Sebab dia kata di situlah tempatnya kedua-dua benda tu ditempatkan. Nak jadi cerita, salah seorang daripada anak mereka iaitu Linda diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk melihat sesuatu yang berasal daripada alam sebelah. Pada satu hari tu, Linda ada barang tertinggal dekat luar rumah. Jadi pada lebih kurang pukul 9.10 malam, sepatutnya pada waktu tu mereka semua dah tak keluar daripada rumah. Tapi disebabkan perlu mengambil barang yang tertinggal di kawasan luar rumah, Linda terpaksa keluar ditemani oleh abang-abangnya. Sewaktu keluar daripada rumah tu, memang Linda sendiri menjadi saksi nampak bukan Makcik Rokes, nenek kebayan, nenek lah, nenek yang ada di bawah pokok manggis dan juga perempuan berbaju merah yang ada di bawah pokok mata kucing. Nenek yang ada dekat bawah pokok manggis tu bentuknya memang si bungkuk tiga lah, tak nampak mukanya, tapi dia duduk diam aja kat situ, tak bergerak, tak apa-apa. Walaupun Linda pada waktu tu bila nampak menjurit-jurit lah dia. Dan Linda kata perempuan yang ada dekat bawah pokok bukan pokok ciku, pokok apa cakap, pokok mata kucing tu, dia punya muka sebelah elok, sebelah tak elok. Bajunya warna merah pun sama tindakannya, duduk aja dekat situ, tak bergerak ke mana-mana. Dan sejak daripada tu mereka duduk dekat rumah tu sampailah kesudah dan biarkan makhluk-makhluk tu menjadi pengawal. Dia orang tak kacau kita, kita tak kacau dia. Kehidupan mereka sekeluarga baik-baik aja, tak diganggu, tak ada lagi benda-benda yang menakutkan. Cumanya mereka sekeluarga ada satu disiplin untuk tidak pergi dekat pokok manggis dan juga pokok mata kucing. Sebab semata-mata mereka tahu kedua-duanya tempatnya masih ada lagi penunggu. Jadi jangan pergi kedua tempat ni. Tak kisahlah mata kucing dengan manggis tu berbuah lebat macam mana pun, mereka sanggup beli ataupun dapatkan daripada tempat lain daripada ambil dekat dua pokok ni. Nak jadi cerita, pada satu hari adalah saudara daripada Thailand, diorang datang ke rumah mereka sekeluarga, datang melawat saudara mara kan. Dan dia datang ke rumah tu dengan menaiki motor, tak ada masalah, okey je. Jadi pada waktu tu mereka datang, keluarga tu datang pada waktu siang. Jadi mereka pun layanlah keluarga yang datang daripada Thailand ni dengan sangat ramah mesra. Yalah, dah lama tak jumpa saudara mara kan. Jadi kalau orang Negeri Sembilan panggil Kodim, saudara mara rapat. Orang abang kau Negeri Sembilan ni membesar di Negeri Sembilan. Okey, balik semula. Jadi selepas habis-habis diorang, dia datang melawat-lawat tu, akhirnya keluarga ni pun nak baliklah ke rumah dia dekat yang terletak dekat negeri Thailand, yang terletak dekat sempadan tu. Jadi dia sebelum balik tu dia tengok banyaklah manggis dengan mata kucing tu yang berbuah sangat lebat. Pada waktu tu lebih kurang pukul petang lah. Jadi si keluarga ni pun ambillah manggis, ambillah mata kucing, tanpa pengetahuan keluarga yang tinggal dekat situ, iaitu keluarga Linda. Dia pun makan, seronoklah, seronok sangat makan. Dan dia ambil beberapa buah yang dimasukkan dekat dalam bakul motor. Dan apa yang keluarga, yang saudara demara ni datang buat, tidak perasan, keluarga Linda tak perasan pun yang diorang ni ambil buah. Jadi dibiarkan aja lah. Dan selepas bersalam-salam, keluarga yang datang daripada Thailand ni pun pulanglah ke rumah dia. Jadi keadaannya kembali semula pulih seperti sedia kala. Tapi yang ada satu yang pelik pada malam tu, iaitu Linda tak nampak kedua-dua yang ada dekat bawah pokok. Selalunya dia kata kalau maghrib tu dah nampak, walaupun nampaknya tak jelas bayang-bayang, tapi nampak ada nenek yang duduk bawah pokok, ada perempuan yang duduk dekat bawah pokok, satu lagi pokok, abang lupa kalau pokok nama-nama buah ni, okay. Tapi pada petang tu tak nampak pula maghrib. Jadi dia tengok, dah hilang dua orang ni, okay. Dia diam aja. Pukul 9 tengok lagi, hilang tak ada. Dia dah berpindah tempat ke? Dia diam aja lah, okay. Esoknya, selang dua harinya, keluarga daripada Thailand tu datang semula dengan keluarga, dengan ke rumah diorang, dengan keadaan yang muka pucat lesi, dalam keadaan yang sangat
tidak terurus. Jadi keluarga Rinda pun sambutlah, sambut. Lepas tu tanyalah kenapa, apa yang terjadi. Pada waktu tu keluarga ni bawa buah manggis dan juga buah mata kucing dalam plastik, yang mana kedua-dua buah ni agak macam dah kesut, kesip ataupun kecut. Dah kecut. Jadi si ayah ni tanyalah, ayah Linda tanyalah, kenapa pula nak bagi buah kat kita orang, buahnya pun tak berapa nak elok sangat. Jadi di keluarga ni cerita, sebenarnya sebelum balik dia orang ambil buah manggis dan juga buah mata kucing daripada rumah ni dan bawa balik ke Thailand. Sebabnya saja je nak bawa balik tengok buahnya tak dikutip atau melambat-lambat dekat atas tanah, dekat atas pokok tak dikutip juga. Jadi sebelum balik dia orang pun ambil kutip lah. Tak sangka bila sampai dekat sana, dekat Thailand, mereka sekeluarga diganggu dengan gangguan yang sangat teruk. Dalam rumah tu ada berjalan-jalan perempuan berbaju merah. Ada pula anak-anak keluarga ni seperti nak dicekik dengan perempuan berbaju merah. Dekat dalam rumah tu juga dia kata kadang-kadang muncul nenek tua yang mengaruk-ngaruk, pulangkan aku, pulangkan aku, macam tu, cakap bahasa Melayu lah, pulangkan aku. Menyebabkan keluarga ni terpaksa panggil bomoh yang ada dekat Thailand, dia panggil bomoh. Selepas bomoh tu pula jenis yang boleh bercakap dengan alam sebelah kan, selepas bomoh tu berbincang-bincang apa yang patut, rupanya bomoh tu cakap, engkau dah ambil sesuatu daripada tanah yang bukan milik kau, dia kata. Jadi selepas ayah ni berfikir-fikir apa benda yang dia ambil ni, dia teringat dia ada ambil manggis dan juga ambil mata kucing. Mujurlah pada waktu tu mata kucing dengan manggis tu masih lagi belum dingap. Kalau dah makan nak buat macam mana? Huharalah kan. Terus jadi tuan punya kepada saka. Jadi dia kata kau kena pulangkan ke tempat asal dia. Jadi itulah yang diceritakan oleh ahli keluarga daripada Thailand kepada ayah Linda dan keluarga Linda. Tahulah sebenarnya mereka terambil dan benda tu mengikut balik. Mungkin benda tu selama ni diberitahu jangan ada kecurian berlaku, dan dia taat agaknya kepada tuan tanah. Bila buah tu dicuri, dia ikutlah orang tu, dia haruknya orang tu. Jadi selepas memulangkan kedua-dua jenis buah tu, dia tidak ada lagi gangguan-gangguan yang berlaku dekat keluarga ni. Sejak kehadiran, mereka membesar, kata Linda, dengan ketiga-tiga makhluk yang ada dekat rumah tu. Pada awal-awalnya memang takut, tapi bila dah lama-lama, alah bisa tegal biasa. Dah jadi tak heran. Nampaklah kadang-kadang nenek tu, tapi nenek tu diam, kakak baju merah tu diam, yang gula-gula tu pula akan muncul tapi dalam keadaan yang jarang-jarang. Sebab mungkin dia ada sedikit sibuk dekat alam sebelah. Okey, pada tahun 2018, Linda pun mendirikan rumah tangga dengan seorang lelaki. Lelaki ni mempunyai 8 orang anak-anak, 7 orang anak lelaki, seorang anak perempuan. Jadi dalam keluarga ni memang kecoh lah. Linda pula berkahwin dengan abang sulungnya. Nak tak nak, Linda berbincang-bincanglah dengan kata lain, untuk duduk dekat rumah mertua. Linda kata dia tak ada masalah, dia okey je duduk dengan mertua sebab selama ni pun dia memang jaga mak ayah dia. Bila duduk dekat rumah mertua disebabkan dapat menantu baru, ayah dengan mak mertua ni macam rasa sangatlah happy. Jadi mereka pun membuat keputusan untuk beli dan pindah ke rumah baru, rumah yang lebih selesa untuk Linda tinggal, sebab nak tinggal dengan mak mertua, pak mertua kan. Jadi dekat kawasan rumah baru tu ada satu rumah kosong yang kedudukannya berhadapan dengan rumah mereka. Adik-beradik suami dia ni, yang kecil-kecil bawah, yang lelaki 2-3 orang ni, memang dia kata sangat cergas dan sangat seronok sangat kalau buat apa-apa. Oi, apa-apa budak lelaki kan, benda itu nak diteroka, yang ini nak diteroka, macam-macam benda yang nak dibuat. Kadang-kadang seronok juga, tapi kata Linda kadang-kadang rasa macam huru-hara juga nak menguruskan anak-anak adik-adik lelakinya. Tapi tak ada masalah, dia okey je. Cuma yang jadi masalahnya adalah rumah yang berhadapan dengan rumah mereka, iaitu rumah kosong. Rumah kampung, rumah tu walaupun kosong, dalamnya masih lagi ada perabot, masih lagi ada perabot-perabot yang masih ditinggalkan oleh tuan rumah asal. Dan Linda memang perasan dekat rumah depan tu memang ada penghuninya, cuma Linda tak nak beritahu dekat suami dengan keluarganya sebab tak naklah benda ni kecoh-kecoh. Yang mengatakan dia boleh nampak alam sebelah kadang-kadang, tapi dia tahu ada sesuatu yang tinggal dekat rumah depan tu.
nak jadi cerita, dia kata. Pada satu hari tu, lebih kurang pukul satu satu tengah hari. Ha, waktu tu satu tengah hari, Linda rasa macam letih sangat satu badan dan dia pun tertidur dekat dalam bilik. Dia kata dia tertidur dekat bilik, sedar-sedar dia jam menunjukkan pukul 5 petang dan pada waktu tu satu rumah dia dipenuhi dengan ahli keluarga. Bila dia cuba bangun, badan dia satu badan dia penat dan dia tengok dekat sebelah, rupanya adik perempuan suami dia pun masih lagi terbaring dan tengah nak membangunkan diri. Dia pun pelik juga. Dah, ni kenapa pula ni? Apa yang terjadi? Jam sekarang pukul berapa? Semua kata pukul 5 petang. Maksudnya dia dah tertidur lebih kurang 4 jam daripada pukul 1 sampai pukul 5. Jadi selepas dia bersih-bersihkan diri, saudara mara pun dah bersurai, semua orang dah kembali ke tempat asal masing-masing dan barulah Linda bertanya dengan mak mertua dia, dengan suami dia, apa yang sebenarnya terjadi. Okay. Jadi sebenarnya pada pukul 1 tu, kata suami dia, dia tengah tengok TV. Waktu tu hari cuti. Mak mertua dia dah keluar daripada rumah dengan bapa mertua dia sebab ada urusan. Okey. Jadi adik-adik kecil kepada suami dia ni main dekat dalam rumah kosong yang depan. Sedang adik-adik dia main, entahlah ada benda yang jatuh, seolah-olah macam ada kaca yang jatuh pecah dekat rumah depan. Si abang sulung ni risau dengan keselamatan dua adik, dia pun pergilah. Pada waktu ni Linda tidur dekat bilik, Linda tidur dekat bilik, adik perempuan dia pun tidur dekat adik perempuan dia. Jadi disebabkan si adik lelaki kepada suami dia ni main-main dekat rumah depan, lepas tu dengar bunyi macam ada kaca jatuh, yang si abang ni pun bergegaslah ke rumah depan nak tengok apa yang berlaku. Rupanya ada kaca yang pecah, macam pasulah macam tu. Jadi dia panggil dua-dua adik dia ni, kau jangan main dekat rumah orang, nanti rumah orang huru-hara rosak, nanti apa akan jadi, kita kena bertanggungjawab. Jadi kedua-dua adik lelaki ni pun balik ke rumah dengan memegang salah satu daripada serpihan kaca yang jatuh. Bila sampai dekat rumah, tiba-tiba sampai, ini mengikut cerita suami dia, bila sampai dia dekat rumah, tiba-tiba dengar bunyi orang menjerit daripada dua bilik yang berbeza, iaitu bilik dia dan bilik adik perempuan dia. Bilik dia, dalam bilik dia ada bini dia. Jadi dia pun terdiamlah, suami pun terdiamlah. Selang 2-3 minit, bini dia keluar daripada bilik bersama dengan adik perempuannya, tapi kedua-duanya dalam keadaan yang pelik. Dijelir-jelirkan lidah, dengan tangannya bergerak-gerak seperti macam biawak yang sedang berjalan. Jadi si suami dia pun pergi ke arah bini dia. "Wak, wak, awak kenapa? Wak, awak kenapa terjelir-jelir lidah? Kenapa awak macam ni keadaannya?" Bini dia senyap. Terus dia berjalan. Dia nak keluar daripada rumah. Macam tu juga dengan adik perempuan dia berjalan. Macam biawak yang keluar daripada rumah. Lidahnya terjelir, terjulur-julur. Jadi si suami ni bila tengok si isteri dengan adik perempuannya berjalan ke arah pintu utama nak keluar daripada rumah, dia cepat-cepat pergi ke pintu utama, dia tutup. Dalam keadaan dia tak tahu nak buat apa, dia cuba gegarkan bini dia dengan adik perempuan dia. "Bangunlah, bangunlah, kenapa bertindak macam ni? Oh, hara dia, kenapa ni macam ni? Kenapa macam ni?" Adik dua lelaki lagi yang tadinya duduk meriah sangat main dah terdiam dah, dah tak tahu nak buat apa. Jadi dah, waktu tu si suami dah tak tahu nak buat macam mana. Mujurlah si ayah mertua dengan mak mertuanya balik. Bila ayah mertua dengan mak mertua balik, terus dibuka pintu, mak bapak mertuanya pun masuk dan tengok kedua-dua anak perempuannya, menantu dan juga anak perempuannya, dalam keadaan yang berjalan seperti biawak. Yang si mak mertua ni memang ada sedikit ilmu, bukan sedikit lah, bagus ilmunya, ilmu tentang ruqyah, memang dia belajar, mungkin keturunannya keturunan yang bagus-bagus kan. Jadi dia pun pergilah ke dapur, dia ambil air, lepas tu dibacakan ayat ruqyah, lepas tu disapukan ke muka dua-dua anaknya. Jadi selepas kedua-dua anak perempuannya sedar, barulah anak-anak perempuan dia ni, pada waktu tu belum sedar lagi, cumanya dia tidak lagi berjalan dalam keadaan yang seperti biawak dan duduk diam pula. Selepas duduk diam, kedua-dua anak ni bertukar agresif daripada jadi biawak terus jadi menjurit-jurit, melolong-lolong, seolah-olah macam dikena seksa. Yang mak mertua ni pula ambil air yang dah dibaca dengan ruqyah ni, pergi renjes-renjes dekat muka, renjes-renjes kat badan, lagi direnjes, lagilah berguling-guling. Dah satu keluarga ni tak ada tahu nak buat apa, terpaksa panggil orang lain sebab
batas ilmu kan yang ada pada mak mertua ni, sampai situ je lah dia kata. Jadi kena panggil lah ustaz, tunggu lama jugalah panggil ustaz. Selepas beberapa minit dapatlah ustaz pun datang, ustaz pun buatlah rukiah-rukiah, akhirnya kembali keadaan pulih seperti sedia kala. Tapi kedua-duanya masih pengsan, mengambil masa yang lama. Diorang pun berkumpul, sedara mara semua dah datang kat rumah tu, sebabnya kecohlah dengar ada orang kena rasuk. Tepat pukul 5 petang, 5 lebih macam tu, barulah Linda bangun dan Linda pun bertanya apa yang berlaku. Dan mengikut ceritanya, puncanya adalah daripada rumah hadapan yang si adik tadi pecahkan pasu dan ambil sepehan pasu bawa ke rumah. Dia bukan membawa sepehan pasu je, dia bawa dengan benda-benda yang ada dekat dalam rumah tu masuk dekat situ. Dan mengikut kata ahli perubatan tu, ustaz yang mengubat tu, yang ada dekat rumah depan tu bentuknya seperti biawak. Selepas dengar penjelasan daripada ustaz, barulah Linda buka cerita. Dia baru cerita dekat suami dia, sebenarnya daripada dia kecil, dia memang boleh nampak alam sebelah. Dia memang selalu nampak ada dua ekor biawak yang duduk dekat dalam rumah tu, dan dia ingatkan biawak tu biawak betul. Rupanya biawak tu adalah biawak jelmaan daripada alam sebelah. Sejak daripada itu, mereka berhati-hati untuk tidak pergi atau ada apa-apa kaitan dengan rumah depan. Lupa abang nak beritahu. Dalam cerita yang pertama, dalam cerita yang pertama, selepas mereka semua duduk dekat rumah tu, akhirnya mereka pindah keluar pada tahun 2020. Itu sambungan yang pertama. Jadi selepas diorang pindah rumah, ketiga-tiga rumah tu terbakar. Sama ada dibakar ataupun terbakar, tak tahulah. Tapi sejak daripada tu sampai ke sekarang, tidak ada lagi gangguan ataupun penunggu di tiga rumah tu. Kenapa? Kenapa dah tak ada gangguan tu? Sebabnya sewaktu nenek tuan punya tuan punya tanah tu, nenek tu sewaktu dia nak meninggal, dia tak boleh meninggal, jadi terpaksa diwariskan kepada anak dia. Anak dia pula duduk tempat lain. Jadi dengan kata lain, ketiga-tiga benda tu dah tak duduk kat tanah tu, dia duduk dekat tanah tempat anak dia yang ambil saka tu. Sejak daripada tu tanah tu dah kosong, dan tak lama tu rumah tu pun terbakar. Itulah kesudahannya. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dah jadi hiburan di hari-hari Jumaat nanti kan. Ini malam Jumaat, esoknya Jumaat. Jadilah hiburan, jadilah kita dengar pengalaman daripada orang, kita jadikan iktibar, kita jadikan hiburan. Mana yang boleh ambil, kita jadikan sempadan, kita jadikan tauladan. Hari ini tak ada juga ucapan. Ucapan daripada ahli keluarga besar JSPL. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari. Akan datang hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.